cucu Tita sudah 3 nih, adeknya Ansara. Lucu nggak gemes? Bagi yang mau update Rans setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Rans lovers, kabar bahagia datang dari Rans Family lagi nih. Setelah mendapatkan kejutan baby shower beberapa waktu yang lalu, hari ini alhamdulillah Caca Tengker sudah melahirkan seorang anak perempuan yang cantik banget yang diberi nama Aruni Damanitamin. Diketahui melalui unggahan Instagramnya, Caca Tengker melahirkan anak keduanya secara normal. Dan mendengarkan kabar bahagia tersebut, Mama Rita langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat cucu ketiganya ini. Dan gak lupa juga, Tita juga membagikan momen bersama Aruni melalui story Instagramnya. Congratulations Mbak Caca, semoga ibu dan bayi sehat terus ya. Cucu Tita sudah 3 nih, adeknya Ansara. Lucu gak gemes banget, ya Allah. Halo sayang, waduh kok jadi merah gitu. Sementara Ravina Gita belum terlihat mengunjungi Caca ke rumah sakit. Apalagi di masa pandemi ini pengunjung rumah sakit sangat dibatasi. Dan melalui story Instagramnya diketahui Raffi masih di lokasi syuting dahsyat nih hari ini. Kasian nih, aduh orang nih. Alhamdulillah, di fallback. Ya Allah, rame banget berita Arya Saloka. Ayu Dewi, kasian banget Arya Saloka. Kasian banget. Kasian sih. Micin, malah-malah yang kena cinta loh. Gila loh dia loh. Gila loh, sampai diwawancara nih di TikTok Award gara-gara Arya Saloka. Gokil sih. Gila sih. Gila, lu kayak ini kemarin kayak fans ketemu idola ya. Banget ya, udah tergila-gila banget. Wah, Saloka. Ini tuh lihat gila sampai nunggu. Kau Tiara udah divaksin belum? Aku belum divaksin. Mau enggak? Mau dong. Sabar ya. Enggak sabar. Iya. Aku lagi syuting dahsyat, guys. Mau Tiara Andi ini. Oh ya, tadi malam kantor Ras Entertainment kedatangan peserta The Next Influencer untuk makan malam bareng Memze dan semua tim Ras, yang pasti ini sudah memenuhi protokol kesehatan ya guys. Kok rambutnya warna gitu? Iya, rambutnya warna-warni loh. Yuk bisa rambut yuk. Warna-warni bagai gulali. Ya tapi enak. Oh, terima kasih. Ini super keju. Kak Gigi perbaikan gizi ya. Dua rasa mami. Dua rasa. Ya, keju sama coklatnya itu ya. Iya tapi kalau yang ini aku suka juga, yang ini tuh keju susu. Aku juga suka. Keju dan juga susu ini tuh rasanya milky. Hadiah pernikahan. Jamin bagusan kamera. Dia pengen main hari itu ya, rencananya besokannya pengen. Mantap kali, lapar. Ini kayak Guntur. Rambutnya warna-warni loh.
rambut warna-warni bagai gulali. Imut lucu, yaitu mama gigi. Asik. Apa isinya? Kue, sayang. Mama kue juga. Oh, dipanggil sayang lo kita lo. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Boba, si Boba ye. Ya ampun bahagianya anak-anak Mama Gigi. Kak Gigi makasih banyak Bobanya. Kak Gigi makasih ya Kak Gigi. Akhirnya ya Bunda. Iya ya bisa. Bunda? Eh kau Bunda, bukan. Bukan Bunda. Anaknya Ivan Gunawan ya? Kenapa bilang gitu? Ya kalau kan anak kesayangannya katanya. Iya. Anak kesayangan Tete juga. Tergantung. Tergantung. Kenapa? Tergantung besok di final ya. Opening enggak mau pulang. Enggak mau pulang. Enggak mau pulang. Mau gue suruh pulang, enggak mau pulang dia. Gimana? Angkat open apa jadi anak Tete? Jadi kakak rapat. Ini dari aduh, rapat tak bisa pening. Ya udah makasih Tete. Sama. Udah jualan ini sekarang? Enggak, ini bukan jualan gue, bukan jualan gue. Bukan. Beli sendiri, enggak jualan.